Rizky Billar mengumumkan rencana menempuh jalur hukum terhadap haters di tengah persiapan lamarannya. Memang ada hal seperti itu, ujar Billar di studio Persari Jakarta beberapa saat yang lalu. Lantas, apa yang membuat sang pesinetron berencana membuat laporan polisi? Ternyata, Rizky Billar merasa ada salah satu haters yang bertindak melampaui batas. Saya nggak terima jika disembung soal keluarga, kata dia. Ditambah lagi, Rizky Billar juga ingin memberikan pelajaran pada warga media sosial untuk tidak asal bicara. Ini contoh jangan menggunakan sosial media dengan tidak bijak. Gunakanlah untuk hal positif, tutur kekasih Lesti Kejora. Sayang, Rizky Billar tak mau bicara secara rinci mengenai rencana pelaporan tersebut. Saya nggak mau ungkapin kasusnya apa, pungkas dia. Begitulah informasinya, terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar menjelang hari lamaran yang tak lama lagi.